Oh guys, ini dapat tai sih di Sorong. Ini varian rasanya. Bubuknya dari luar Sorong, Pak? Ya. Bubuknya dari mana, Bu? Kirim. Sorong belum ada. Ya? Kalau di Sorong namanya Kau Kau Si. Di mana? Jalan Baru. Tadi kalau sorso juga sebelum jalan Pelabuhan Rakyat sebelah kiri jalan, yaitu Sorong. Kau gambarnya gajah Taipei. Kocok dulu guys. Sarung. Oke. Ya, gimana rasanya guys? Rasanya kayak teh, tapi ada rasa buahnya. Rasanya bikin bingung ya. Tapi ya enak lah. Tapi kayaknya lebih dominan rasa tehnya deh. Makanya dia kasih nama Thai Tea. Mungkin ini teh-teh Thailand tuh bingung apa rasanya. Itu tadi pendapat dari Mas Koho pria Lampung yang di Sorong. Lumayan lah. Gua saya rasa guys, rasa Thai Tea. Rasanya biasa aja guys. Kalau menurut saya biasa aja guys. Kalau menurut Koko tadi katanya ya gitu. Kalau rasa saya biasa, menurut saya biasa. Ya memang green tea gitu, rasa green tea. Harganya 12.000 tadi nih guys. Yang ada yang original tadi, tapi saya rasa yang Thai tea, penasaran rasa Thai tea. Oke, jangan lupa like dan subscribe video kali ini karena jalan-jalan menemukan Thai Tea di Sorong loh. Besok ada Thai Tea lagi di depan Semea 2. Saya mau nyoba di situ lagi nih. Oke, sekian. Jangan lupa like, subscribe dan share buat teman-teman di Sorong supaya teman-teman di Sorong tahu tempatnya itu di Jalan Baru. Samping SD. Oke, thank you. Bye bye, see you again.